Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel. Hari ini kita mau mulai ngonten lagi. Besok gue mulai aktivitas lagi minggu depan, karena kemarin kebetulan di bulan September ini pekerjaan yang gue pegang lumayan banyak. Jadi, dan karena gue sendiri, jadinya kan ya waktu ngontennya juga lumayan kepotong, kesita jadinya. Jadi pekerjaan akhirnya menjadikan guanya nggak sempet mulu mau ngonten karena kerjanya selalu sampai subuh dan ya akhirnya udah capek deh. Nah jadi ya hari ini gue mau ngupdate 2 bulan perkembangan toko kita, ikan koleksi kita semakin banyak. Terus buat teman-teman yang di rumah yang sudah datang, terima kasih, karena semenjak opening ramai sekali yang datang ke sini dan cukup senang kita teman-teman ikut meramaikan di sini. Walaupun datang cuma ngobrol, cuma ngelihat, ya nggak ada masalah kita. Pokoknya happy lah kita sama-sama di sini mau ngobrol. Udah ada sofa nih, bisa duduk. Jangan. Nggak. Maksudnya kita sharing, kita ngobrol di sini. Oke. Okay? Nah ya, gue juga mau ngingetin. Ini kita udah masuk di bulan ber-ber-ber dan udah mulai ada hujan-hujan. Jadi buat teman-teman di rumah, hati-hati dengan air, karena kan biasanya pas perubahan musim dari panas ke penghujan itu di kondisi air suka banyak perubahan dari parameter, dari suhu yang naik turun, apalagi teman-teman yang naruh akuariumnya di outdoor. Jadi lebih diperhatikan lagi. Nah, karena kan banyak banget chat yang masuk yang konsultasi sama masalah perihal ikannya dan lain-lain. Nah, jadi gue juga ngomongin di sini. Teman-teman yang lebih tahu, apalagi buat teman-teman yang pakai air sumur, mungkin ditampung dulu dan dicek juga suhu kondisi ruangannya gimana atau outdoor gimana, dipantau lah kalau lagi musim penghujan ini, karena rawan sakit ikan-ikan. Oke. Hari ini gue mau ngupdate ikan-ikan di toko gue. Di galeri yang baru ini kita sekarang punya, oke, kita jalan-jalan. Oke, sekarang kita sudah, ini ada Oscar, kebetulan udah malam nih. Ini ada Oscar nih. Kebetulan green batik sama Paris albino, besok 2 hari lagi masuk lagi yang batik albino. Nah, ini ukuran kurang lebih 18-20 cm. Terus di sini ada barka nih. Ini ada barka nih. Barka. Barkanya di ukuran 45 cm nih. Di bawah ada Pearl Albino itu kurang lebih di 27-28 cm, ini female ya. Nah, terus di sini ada peacock bass mono, masuk lagi nanti minggu ini di weekend. Ini udah, ini lumayan banyak penjualannya. Satu bulan kemarin di bulan September kita ini dari mono menjual hampir 100 lebih lah, 100 ukuran segini. Nah, terus ini ada Red Fefeng dan ini tadi baru keluar lagi. Jadi masih banyak kok stok di gudang, jadi jangan takut kehabisan. Ini ada yang gede, ada yang kecil, ada yang 10 cm pun kita punya. Nanti ada di sana. Terus di sini ada L1941 Royal Pleco, terus ada juga Blue Eye Pleco. Oke, terus di bawah ada BD Hybrid. Pokoknya kalau pari-parian kita selalu ready stock, nggak pernah habis. Selalu ada di gudang pun masih banyak. Oke, itu ada BD. Ini ada barka lagi,
Ada Barca. Barca lagi nih. Mana lagi? Terus ini ada Orinoco WC. Nah, buat kalian yang penasaran dengan Orinoco WC, ini kita ready. Ini ukuran 15 sentian. 15, 16 lah. Oke. Okay. Nah, beda sekali sama yang Orinoco yang CB. Terus di sini ada Temensis 20 sampai 24 cm di sini nih. Oke, okay. Temensis, terus ini ada Milosoma. Terus di sini ada Singo Palmas Orna gede 30 cm. Terus BD lagi, pokoknya BD ada 3 tank nih. Ini juga ada nih reel Blue Azul. Blue Azul. Kemarin Blue Azul ini ukuran kurang lebih 25 cm. Oke. Okay. Terus ini ada nih yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih. Baby Temensis WC 6-7 cm. Stok masih banyak, buruan sebelum kehabisan. Nah, ini Fefeng 10 cm. 10-11 cm. Terus di sini ada Caveat short body. Terus ini ada Spread. Ini simpenan piaraan saya. Udah lama. Nah, terus ini ada Pearl Pure. Pearl Stingray. Jenisnya Pearl. Motoro kita akan update minggu ini, masuk lagi banyak karena baru selesai masa karantina 2 minggu. Nanti motor itu keluar mungkin di weekend inilah. Oke. Okay. Terus oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Di sini ada Orinoco CB. Ini 20 sentian kurang lebih 18 20 cm. Terus ini nih. Ini kan kita siapkan untuk para aquascaper yang butuh. Banyak juga yang nyari-nyari barang-barang aquascape ke sini. Makanya kita sekarang ada jual tanaman dan ikan-ikan aquascape. Ini ada Otto Cinclus ya. Terus ada ikan-ikan kecil, ada Blue Electric, Black Tetra dan lain-lain. Ada Pleco L190 kecil, LDA33, L200. Nah, ini ada BD dari 25 22, 25, 27 ada di sini. Oke. Okay. Nah, ini dia nih. Ini yang banyak dicari orang. Ini ada Inter WC. Lihat deh, dari warnanya udah kelihatan. Inter WC 18 20 cm. Oke. Okay. Nah, ini tanaman-tanaman. Kalau tanam-tanaman gua enggak hafal. Ini kerjaannya Dika. Jadi, terus yang di bawah ada SWC Tiger kalau gue bilang. Nah, itu SWC spesial. Nah, terus ini juga Teme lagi 25 cm, 40 cm, Broko 30 cm, Orinoco, Pinima, banyak. Kita akan update terus setiap minggunya, karena setiap minggu, setiap ada tank kosong, pasti kita pindahin lagi barang-barang dari gudang gua pindah ke sini gitu. Oke. Okay. Kita sekarang sudah hampir 18.000, ingat 20.000 kita mau bagi giveaway. Banyak sekali giveaway yang akan kita bagikan buat teman-teman di rumah. Jadi jangan lupa support kita terus, ramaikan terus YouTube kita, dan mohon maaf sekali lagi kalau kita pernah jarang ngonten kemarin karena mungkin waktu juga dan lain-lain, apalagi sekarang gue yang dikerjakan lebih banyak lagi. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang mau, kan kita udah update nih
toko ikan-ikan di galeri kita. Buat teman-teman yang mau pesen, silahkan bisa hubungin gua, bisa juga dengan Molan, bisa juga dengan Dika dan lain-lain dah. Banyak kok tim di sini yang bisa bantu kalian. Jadi pokoknya cepetan biar nggak kehabisan. Oke teman-teman di rumah, pokoknya sekian dulu perjumpaan kita. Minggu depan gua mau jalan-jalan, gua mau keliling-keliling lagi, mau datang ke hobi-hobi, ke mungkin ke tempat-tempat ikan yang lain lah. Pokoknya tunggu terus. Kemarin kan gue udah ke Bali dan baru diupdate di minggu ini. Minggu lalu sih gue ke Balinya. Nah, terus jadi kita akan mencoba untuk rutinin konten lagi. Kita cari waktunya, kita sempetin waktunya. Oke, teman-teman. Sampai di sini perjumpaan gue Marcel dan kru yang bertugas. Yeah. Kru yang bertugas. Ada jinnya di sana. Oke, kru yang bertugas pamit undur diri. See you next video dan salam amin. Bye bye.